Ya. Terima kasih ya, Datuk Pengerusi ya. Saya ingin mencadangkan pindaan agar fasa 1 kurungan 5 dipotongnya. Sebelum ini saya telah membangkitkan adalah keperluan untuk memastikan bahawa rang undang-undang ini adalah terpakai ke atas pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ini. Ini adalah kerana Datuk Pengerusi, kalau kita meneliti ya, di dalam 21 agensi di bawah jadual rang undang-undang ini, salah satu ialah Polis Diraja Malaysia. Dan suruhan pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ini, kalau kita membaca Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, Seksyen 10, subseksyen 1A dan subseksyen 5, saya dengan izin saya membacakan 10 subseksyen 1A. Seseorang pegawai Suruhanjaya hendaklah mempunyai bagi maksud akta ini segala kuasa dan kekebalan seorang pegawai polis yang dilantik di bawah Akta Polis 1967. Dan subseksyen 5 juga memberi pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, ya, Datuk Pengerusi saya rujuk, memberi seseorang pegawai Suruhanjaya segala kuasa seorang pegawai polis tidak kira apa jua pangkatnya sebagaimana yang diperuntukkan di bawah kanun dan beberapa akta. Jadi memandangkan pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ini mempunyai kuasa dan kekebalan seperti seorang anggota polis, jadi adalah wajar pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dimasukkan bersama dalam jadual ini, dalam rang undang-undang ini sebagai salah satu agensi di bawah pemantauan Suruhanjaya Integriti yang akan ditubuhkan. Jadi saya pohon agar pindaan ini dibuat agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah tidak dikecualikan daripada pemantauan setiap integriti setiap anggota Suruhanjaya Pencegahan Rasuah tersebut. Terima kasih. Masalahnya ialah bahawa pindaan sebagaimana yang tertera dalam kertas pindaan yang telah dibentang oleh Yang Berhormat Batu Gajah sekarang ini terbuka untuk dibahas. Ya, Puan Barat. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Datuk Pengerusi, sebelum saya mulakan hujahan saya, saya nak tahu, saya nak hujah mengenai Seksyen 1, Subseksyen 3. Jadi adakah ruangan akan diberi kemudian kelak? Datuk Pengerusi, saya tanya, sebelum saya memulakan hujan dalam perkara Seksyen 1 ruangan 5, saya ada hujan mengenai Seksyen 1 subseksyen 3. Adakah saya akan dibenarkan untuk menghujah kemudian kerana kita terus ke ya, item kita ini? Hanya terus kepada pembinaan. Lepas tu ya, saya boleh alih ke 3. Terima kasih. Ringkas. Ya, ya Ahmad, tak fahamlah ini dalam jawatan kuasa kita kena faham, tanya pasal. Saya lebih dari kadang-kadang faham. Tak buat faham memang. Saya faham. Datuk Pengerusi, saya sokong penuh pandangan yang dibuat oleh Datuk Gajah. Tapi saya kurang faham mengenai apakah rasional kita ada klausa 5 ini. Walhal apa yang dibuatkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, iaitu ACA. ACA nampaknya dalam beberapa dalam akta ni ada kuasa-kuasa yang kerap kali lebih dari pihak polis, dan kerap kali kita dapat aduan penyelewengan dan sebagainya. Dan ini adalah satu perkara di mana patut ada overall review oleh SIAP, dan ini menunjukkan bahawa kita memberi satu kebebasan kepada Anti Corruption Commission supaya mereka nampaknya mereka boleh memaharajalela, dan ini tidak patut dibenarkan langsung. Kalau kita bandingkan di lain-lain negara di Commonwealth, nampaknya di Ombudsman dan sebagainya, dia ada makna yang spesifik di mana memberi kuasa supaya overriding authority, dan di beberapa negara dia Ombudsman adalah dikendalikan oleh parlimen, walaupun SIAP ini nampaknya satu yang telah di mellow down, yang telah di water down, tetapi dengan apa yang ada ternyata
tertulis tertara di kuasa 5 ini, ia akan menghalang dan tidak ada makna kepada fungsi siap. Saya harap bahawa ada sokongan supaya ia dibatalkan hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Ahmad. Ya, Menteri Najib. Tuan Tua, cadangan pindaan oleh Batu Gajah tidak dipersetujui. Fasa 1-5 telah dimasukkan ke dalam rang undang-undang ini secara khusus untuk mengecualikan pemakaian rang undang-undang ini kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. SPRM baru ditubuhkan melalui 1 Januari 2009 dengan matlamat utama untuk menggalakkan integriti dan kebertanggungjawaban pentadbiran sektor awam dan swasta serta untuk mendidik pihak berkuasa awam, pegawai awam dan orang awam tentang rasuah dan kesan buruknya terhadap pentadbiran sektor awam dan swasta dan komuniti. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang telah diluluskan oleh Dewan ini pada mesyuarat ketiga penggal pertama Parlimen ke-12 yang berakhir pada Disember 2008 dan mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2009. SPRM telah dibujukkan sebagai satu badan pencegahan rasuah yang bebas dan bertanggungjawab. Pada pandangan saya, sudah cukup pemantauan yang diperuntukkan oleh Akta SPRM terhadap SPRM. Tidak perlu lagi bagi SPRM untuk dipantau oleh Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan ini. Yang berhormat Ahli Parlimen yang menjadi anggota jawatankuasa khas yang ditubuhkan oleh Akta SPRM ini juga terlibat dalam memantau SPRM. Dalam Akta SPRM telah wujud Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah yang berfungsi antara lainnya untuk menasihati SPRM tentang apa-apa aspek masalah rasuah, menasihati SPRM tentang dasar dan strategi dan untuk mengemukakan ulasan mengenai penjalanan SPRM akan fungsinya kepada jawatankuasa khas mengenai rasuah. Jawatankuasa khas mengenai rasuah berfungsi antara lainnya untuk memeriksa ulasan Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah tentang penjalanan oleh SPRM akan fungsinya dan untuk mendapatkan penjelasan dan penerangan mengenai laporan tahunan SPRM. Jawatankuasa khas ini terdiri daripada kalangan ahli-ahli yang berhormat dari Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Selain itu, terdapat juga jawatankuasa aduan yang berfungsi untuk memantau pengendalian oleh SPRM akan aduan mengenai salah laku yang tidak bersifat jenayah terhadap pegawai-pegawai SPRM dan untuk mengenal pasti apa-apa kelemahan dalam tata cara kerja SPRM dan membuat apa-apa syur yang patut. Jadi pada pendapat kerajaan, kita sudah pun sebenarnya Suruhanjaya ini diaktakan dengan ada 3-4 jawatankuasa dan panel untuk melihat perjalanan mereka. Jadi masalah yang disebut tadi kalau soal kata salah laku, memang ada jawatankuasa aduan khas untuk perkara itu. Maka oleh kerana itulah kerajaan fikirkan bahawa kita tidak perlu memasukkan SPRM dalam 21 agensi penguatkuasa yang tertakluk kepada SIP ini. Maka oleh kerana itu kita menolaklah cadangan daripada Yang Berhormat Batu Gajah.